Pak Parno hati-hati. Oke, Mas Faisal, be careful. Tetap semangat, guys. Walaupun masih ngantuk, gas. Semangat. Oke. Kenapa? Anggrem ya. Oke. Biar dia tahan perih. Kalem, halo, kalem. Mas Iwan. Gih, Pak Parno. Pak Parno, hati-hati. Oke, Mas Faisal, be careful. Depan agak nyurung. Kasih jarak, takutnya blosos. Aman, Bos. Kena batu, Pak. Pelan-pelan. Ya, sip, pol. Nanti pol, kiri pol. Pol, kena pol. Oke, terus. Oke, okay, Omona, mantap. Aman. Aman. Ya, aman. Kamu tidak ada dapat motor ini aman. Ya. Yeah.
Hop, mana batu? Hop, hop, hop. Stop. Oh, Pak Haji. Nanti winnya putus kalau tegang banget. Agak gulung. Bentar. Oke guys, selamat malam. Offroad CORC 9. Sampai jam 12:30 ini. Belum kelar-kelar ini guys. Trouble. Baru ada, trouble. Ada aki gak besok bawa kan. Lagi. Masih kencang nih, masih kencang. Lagi. Ya. Oke. Masih kerja lagi. Dan trouble ini guys. Ya pak. Di jam ini. Meskipun 12:30. Ya, oke. Okay. Ya. Istirahat dulu. Akhirnya kita ngecamp di sini, guys. Di tanjakan pos berapa tadi? 15D ya. Oke. Okay. Kita pada prepare semua. Kita tidur di sini, guys. Camping di sini. Ini ditanjakan setelah
15D. Oke, okay, lanjut lagi. Oke, selamat pagi. Ini jam 16:30. Kita akan melanjutkan perjalanan. Navigatornya masih kedinginan. Tili-tili, ya mas. Oke, okay, siap gas. Siap. Mas Faisal, yuk gas lagi. Oke, mas itu. Gas lagi, yuk. Wih, treknya gas. Jos banget. Top Marco top. Biarpun gak tinggi-tinggi tapi obstacle-nya ini loh. Batu nih. Halo Pak Parno, selamat pagi. Selamat pagi ya. Udah siap ini? Siap. Tidur. Kita lanjut. Tidur semalam nyenyak gak? Nyenyak. Kayak ngantuknya. Kan malam kemarin kita gak tidur. Jadi tadi malam kita bayar utang. Oh, okay. Walaupun kita capek, tetap kita bisa tidur. Oh iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Lanjut. Lanjut lagi. Go. Selamat pagi Pak J. Selamat pagi Mas Iwan. Kok anu 16:30 udah persiapan? Oh, iya persiapan. Sekali. Kita mau PTC di depan jam 6 katanya. Okay. Terakhir. Oke. Okay, kita gas. Walaupun masih ngantuk, gas. Semangat. Oke. Okay. Makasih. Yo, Om Jack. Yo gas lagi. Selamat pagi Bang Saibul. Pagi. Tetap semangat Pak Iwan. Gimana ini kok? Hmm? 16:30 udah start. Gak jam 8 gitu kenapa Pak? Wah ini demi untuk mengejar anu kita TC-nya itu ya? TC-nya itu jam 6 ini. Iya tadi kalau gak anu repot kita tadi. Oh iya siap. Oke okay, terima kasih. Tetap oke okay, gas lagi. Pol kiri. Kiri pol. Mepet, yuk terus. Mantap Haji Saiful. Jos. Mana? Keringat udah keluar lagi? Keringat keluar lagi. Sehat lagi keluar. Oke. Kanan pol, kanan pol. Ya. Siap, Om. Kanan dulu. Oke, siap. Oke, selamat pagi Om. Oke. Ini obstacle hari kedua dikasih tanah miring. Ya. Gimana? Pedas kayak lampu rawit. Kayak cabai rawit. Oh iya. Tapi masih bisa diatasi ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, makasih Pak Jack Arnold. Gas. Yeah. Okay.
Saya biar ya. Iya. Biar tuh nggak terlalu. Cak. Kanan pos. Batu. Ada batu. Kan ada batu, guys. Tarik terus. Terus.
sama itu sih, daripada anak sama itu. Biar dikira jatuhnya agak naik pas dia. Tolong. Yeah.
CKS reguler hari Jumat pagi hari. Thank you.
check-in tim Iop Kobar. Iop Kobar sampai waypoint 21D. Check-in bersama Pak Haji Saiful dan Mas Inteni Yai. Mas Yai dari tim Kobar Kalimantan Tengah. Sukses ya Pak. Sukses. Kita lanjut dulu. Semangat. Oke. Oke, ini di NWP 26D. Selamat jalan, lanjut tim reguler. Monggo Om, selamat lagi, lanjut Om. Oke, iya bos. Oh iya, monggo Pak Komandan. Oke, selamat jalan. Monggo, selamat jalan lagi. Oke guys, kita di berada di Limasan Karang BRW. Nih. Ini tempat wisatanya. Tara. Oke guys. Kita udah nyampe di WP 24C sama WP 20A. Sampai nunggu kami. Oke. Ada 3 saya percuma kalau enggak ada. Oke, ini nunggu teman-teman. Lanjut mandi dulu atau langsung? Sampai ke pos 1 guys. Dua armada di belakang. Kita ngeteh dulu pertama.
WP19A melewati turunan mendekati pos 1. Baru satu kali ini ke Jawa main off road di Jogja. Jogja Bandol. Bandol, aduh. Guys, oh, step dulu. Menuju pos 1. Oke, pelan-pelan Pak Ji. Sampai sini berhenti dulu. Lurus. Terus, lurus, mepet kanan sedikit. Oke, kanan sedikit. Oke, lurus. Oke, stop dulu. On. Manja, udah. Udah kita foto. Gimana, Pak? Tetap semangat. Pokoknya full track. Oke, terima kasih Pak Ji. Ini udah nyampe di WP20A sama WP24C. Satu full track ya Pak, full track bersama Pak Haji. Wah, luar biasa semangat dan ketangguhannya mengarahkan track di JLC 9 ini dengan semangat dan kerja sama tim yang ada, akhirnya nyampe di pos 1. Oke, ya ini di barcode dari dan ya. Sama. Oke, sun mas, yuk, gas. Ini sedulur rescue Yogyakarta. Nah, mau masuk sana. Mau belok mepet kiri, om. Di mepet kiri sana. Okay. Ada tong itu. Itu sana kah? Mepet sini terus baru belok bawah itu. Di RW. Oke, mantap. Oke. Belok kiri. Belok kirinya sedikit. Oh nih ya, makanya harus jauh-jauh ya. Oke. Kita masuk ke BRW pos 1, istirahat, mandi dan makan dulu. Sesuai. Ini udah beli pesanin tadi. Nasi bungkus atau nasi piring 15 personalin. Sudah selesai. Andre. Oke, selamat pagi. Ini udah jam 9.23 di pos 1 bersama tim dari SJK IOF Kobar Kalimantan Tengah bersama Pak Cek, bersama rekan-rekan Pak Om Saiful, Pak Parno dan Pak Aris dan semuanya. Kita mau sarapan pagi, habis itu istirahat setengah jam, gas lagi nih. Oke, makanan menu hari ini apa ini Pak? Wah, ini sederhana, tapi kalau perut lapar enak semua. Iya, enak ini Pak. Ipin upin, sop sama itu. Mas, tambah Mas, nasinya masih banyak. Pohon jangan kasih kendor, jangan nariknya gas. Juga nggak kendor kok tadi. Ya. Gas terus, gas terus yo. Yang dulu. Iya, Pak. Andre ini lain juga tenaga muda. Andre. Hah? 21. Mas Andre ya ini. 26 27. 27 tahun. Wah, tenaganya udah. Berapa? 27. Iya. Sudah kuat tenaganya. Kuat luar dan dalam. Kuat-kuatnya Pak Andre. Iya, noh Mas Andre. Pentam ya, lagi Mas ya, Andre. Oke. Ya, ini biasa aja biasa. Sarapan ya, dulu ya, guys. Oke, bersama Pak Cek. Ada. Datang lagi.
Mak Teguh. Om Teguh Wata. Udah pada prepare semuanya. Prepare semua persiapan gas lagi. Oke. Okay. Yang mobil di sini senengnya diborong sama diborong. Pak Teguh. Persiapan JORC hari kedua, semangat terus. Oke, okay, terima kasih Pak Teguh. Ini bayar tunai. Laris ya Pak. Amin. Oke. Okay. Makasih ya Pak. Oke. Okay. Ya. Kembali di hari yang kedua, di hari Jumat kita mau start lagi. Trek ke pos 3 langsung, soalnya waktu berhubung tidak cukup, kita langsung lagi ke WP57. Bagaimana keseruannya? Tonton dan ikuti video kita selanjutnya. Thank you. Selamat berjalan. Mareta. Iya. Oke. Gas lagi. Ceglok. Oke. Memasuki jembatan merah. Jembatan merah ini. Jembatan merah DPD Bantul. Oke, mantap. Oke, Om. Belok kiri monggo. Jembatan merah Bantul. Selamat datang. Oke. Tempat yang leader kita lah. Wah, itu kacau tuh. One man show. Kita ada trouble. Mau nah, menuju ke trek pos 3. Gigi berapa? Punya Om Jack ada trouble di apa nih Mas? Ini TC-nya. Trouble gasnya ada trouble ini perbaikan. Di Mas Faisal ini. So, ya dandan Om. Oh iya. Bisa semuanya. Sasono ya tegal bu ya. Mana lagi? Kita minta tolong ada ke situ. Mana lagi ya? Ya. Aduh. Kenapa? Andrem ya. Andremnya masih aktif ini? Enggak. Hah? Enggak, udah longgar. Udah macet. Heeh. Ya, kenapa? Tapi masih breaking. Masih ada nyantol dikit mah. Nyantol set no. TC. Masih belanja. Belanja buat rekan-rekan. Belanja banyak banget ini. 21. Buat siapa bos? Buat kru kita. Oke. Okay. Biar dia tahan perih. Biar semangat ya. Semangat. Oke, terima kasih loh Pak Cek. Bis, bos ini. Lain bos lah. Bagi-bagi bos. Lain lah. Bos bagi-bagi bos. Salahnya. Salah. Salah, salah. Adanya itu tadi.
sekarang modelnya modern, dari Jogja langsung meluncur. Berapa jam, Pak? Sini sana. Jadi 45 menitan. 45 menitan ya. Cepat termasuk pakai NMAX soalnya. Kalau mobil bisa 1 jam setengah sama mobil. Bisa sampai 2 jaman ya. Enak ini ya. Oke. Set set set. Pak dokter pegang baut nanti gimana no? Lampu. Steril suntikannya. Entar. Bagi saya kan lidah dengan Andre. Mana Andre tadi? Wih, dipasangin gak ini anu. 37 masih. Gue masih standar? Masih standar, coba 45. Kalau pesertanya dari Ngabar ini. Oke guys, kita persiapan menuju trek ke Cici. Ini sudah perbaikan double di TC-nya. Sekarang udah jalan lagi. Oke, okay. Ini betul, siap-siap semua. Siap-siap teman. Kalem-kalem. Oke, selamat malam Pak Jack. Malam. Sudah siap. Gas lagi kita, mudah-mudahan aman, doakan ya. Ya, kita doain, semoga aman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Oke, makasih, kita lanjut, Om Jack. Selamat jalan. Oke, berhenti dulu. Berhenti dulu istirahat. Ada hikmah dan anu cerita di sini ya. Oke. Penggantian dinamo pengisian. Dinamo ampere ya Mas Ang? Iya. Oh, diganti ya. Ganti. Ampernya. Enggak masalah. Ada trouble di indikatornya enggak mau ngisi gitu ya. Makanya cari itu. Indikator enggak mau ngisi ada dua alternatif, Pak. Penyebabnya apa? Kumparannya habis atau lilitannya udah? Biasanya batu arangnya habis. Hah? Batu arang. Batu arangnya udah habis. Yeah. Oh. Nah, untuk mempercepat ganti langsung ya. Kalau nyolder kesuai. Bukan, atau kelamaan buka kontak. Itu bisa terjadi kebakaran juga karena dia panas. Kalau dia hidup mesin enggak apa-apa. Oh, mati tapi kontak itu ya. Iya. Buat pelajaran kita semua ya. Kalau matiin mesin mendingan langsung matiin. Kalau dia tetap nyala, dinamo itu kadang panas. Panas. Okay. Dan api pun disedotnya, diambilnya harus api. Buat pembelajaran kita lah. Jadi posisi mesin mati mendingan kontak dimatiin juga. Kalau dipancer. Tuh sekali. Oke. Okay. Kasih informasinya tambah ilmu. Selamat malam. Udah jam 1. Ini pada melanjutkan trek susur sungai. Kita menunggu rekan yang ada di belakang. Kita mau susur sungai ini, guys. Adem-ademan. Kok bagi dua? Oh, pada masak-masak ini udah masuk sini ya. Ini nikmatnya. Nikmatnya. Makan mie. Makan pop mie. Pop mie di tengah sungai dengan keindahan inilah alam. Kita upload. Di mantep Pak. Oke, Cak Ge. Selamat. Ini Pak Jack. Ini bisa tidur sambil menikmati nunggu beduk subuh. Waktunya sahur. Sahur. Oke, persiapan jam 2. Mau menyusuri sungai jam 2. Menyusuri sungai.
udah dulu. Hati-hati Pak Jack. Memasuki trek sungai, sisir sungai. Oke. Pak Dokter Uding. Oke. Oke, selamat jalan. Hati-hati. Mepet kanan, hei. Kiri dalam. Susur Haji Saiful. Oke, berjalan sudah. Oke, selamat menikmati jalur. Keluarnya mana? Oke. Belok kiri. Oke. Mantap, Om Jack.